Selamat sore, Pak. Saya atas nama Helena Dianawati, kelas A semester 3 dengan NIM 19.03.03.0022 akan menjelaskan review buku pertama mata kuliah metode penelitian sosial. Penelitian dalam konteks ini adalah upaya dan terorganisir untuk menyelidiki masalah khusus yang membutuhkan pemecahan. Penelitian organisasi mungkin juga peduli dengan klasifikasi, validasi untuk membangun teori atau penelitian dasar. Penelitian memiliki memperluas pengetahuan organisasi, proses kembangkan prinsip universal, dan menghasilkan temuan penting bagi masyarakat. Penelitian terapan memiliki tujuan meningkatkan pemahaman spesifik masalah organisasi, buat solusi untuk masalah organisasi, kembangkan temuan secara relevan, secara praktis, dan pemangku kepentingan organisasi. Ya. Teori didefinisikan sebagai seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang saling terkait yang menyajikan suatu sistematika melihat fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena. Pendekatan deduktif bergerak menuju pengujian hipotesis. Tahap pertama adalah elaborasi dari satu prinsip atau ide sekutu yang kemudian diuji melalui observasi. Proses induktif dari pengamatan ini dimungkinkan untuk membangun generalisasi, hubungan, dan bahkan teori. Perspektif teoritis dan penelitian metodologi. Crotty menjelaskan bahwa interrelasi antara hubungan antar sikap teoritis yang diadopsi oleh peneliti, yaitu metodologi dan metode yang digunakan, serta pandangan peneliti tentang epistemologi. Epistemologi memberikan latar belakang filosofis untuk memutuskan jenis pengetahuan apa yang sah dan memadai. Perspektif metodologi. Berbeda dengan konstruktivisme, untuk subjektivisme, makna tidak muncul dari interaksi antar subjek dan dunia luar, tetapi dipaksakan oleh subjek. Perspektif teoritis. Perspektif teoritis. Positivisme merupakan paradigma epistemologis yang dominan dalam ilmu sosial. Intinya, positivisme berpendapat bahwa realitas terdiri dari apa yang tersedia bagi indera, yaitu apa yang dapat dilihat, mencium, dan menyentuh. Menyelidiki harus didasarkan pada observasi ilmiah, dan oleh karena itu pada penyelidikan empiris. Interpretivisme. Dalam istilah epistemologis, interpretivisme sangat erat kaitannya dengan konstruktivisme. Interpretivisme menegaskan bahwa realitas alam dan realitas sosial berbeda dan oleh karena itu memerlukan jenis yang berbeda metode. Memilih dan merencanakan dengan baik proyek penelitian. Pada dasarnya ada dua cara untuk mengidentifikasi topik penelitian. Salah satunya adalah melalui literatur, buku dan jurnal akademik dan profesional yang dapat meningkatkan membuat tema dan topik yang dapat dikaitkan dengan organisasi, membutuhkan akses ke informasi, materi dan data yang relevan. Pastikan penelitian bisa diselesaikan dalam waktu yang tersedia, selalu kecenderungan untuk meremehkan waktu yang dibutuhkan untuk sebuah proyek. Eksperimental dan kuasi eksperimental desain penelitian. Struktur penelitian eksperimental. Pada tahap perencanaan, masalah utama atau pertanyaan penelitian dapat diajukan dan literatur yang relevan dan teori diselidiki. Pertanyaan dan hipotesis penelitian hanyalah konfigurasi masalah menjadi formulasi dan transparan. Pertanyaan penelitian biasanya bersifat luas dan mungkin cocok untuk sejumlah jawaban, tetapi hipotesis mampu diuji dan bersifat prediktif. Dasar dari desain eksperimental yang benar adalah bahwa peneliti memiliki kendali atas eksperimen, yaitu siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana eksperimen itu dilakukan.
merancang deskriptif dan survei analitik. Survei adalah deskripsi yang terinci dan terukur dari populasi peta yang tepat atau pengukuran potensi yang tepat. Survei terbagi atas dua kategori, yaitu analitis dan deskriptif. Survei analitis mengambil banyak fitur penelitian eksperimental dan deduktif dan sebagainya, penekanan pada keandalan data dan kontrol statik variabel, ukuran sampel, dan lain-lain. Diharapkan bahwa ketelitian kontrol ini akan memungkinkan untuk menggeneralisasi. Sebaliknya, survei deskripsi cenderung menggunakan pendekatan induktif, seringkali menggunakan pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi perspektif. Merancang studi kasus. Metode studi kasus ideal ketika pertanyaan bagaimana atau mengapa diajukan tentang serangkai peristiwa kontemporer yang tidak dapat dikendalikan oleh peneliti, di mana penting untuk menunjukkan kejadian suatu faktor. Pengumpulan data primer kuesioner. Kuesioner adalah alat penelitian yang digunakan untuk meminta orang menanggapi serangkaian pertanyaan yang sama dalam urutan yang telah ditentukan sebelumnya. Kuesioner mungkin salah satu alat pengumpulan data yang paling populer, kemungkinan karena dianggap oleh banyak peneliti mudah untuk dirancang. Mengumpulkan data primer wawancara. Ada beberapa jenis wawancara, jadi pilihlah teknik wawancara. Sebagian besar akan tergantung pada masuk dan tujuan penelitian Anda. Ada 5 jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, wawancara non-direktif, wawancara terfokus, dan wawancara percakapan informal. Wawancara adalah keterampilan yang harus dipelajari melalui pengalaman dan praktik. Pengumpulan data primer pengamatan. Pengamatan melibatkan tampilan sistematis, tindakan orang, catatan analisis, dan interpretasi tindakan mereka. Pengamatan partisipan sebagian besar bersifat kualitatif dan menekankan arti yang diberikan orang untuk tindakan mereka, sedangkan observasi terstruktur sebagian besar bersifat kuantitatif dan berfokus pada frekuensi dalam masing-masing kategori. Peneliti dapat mengumpulkan data secara rahasia dengan menyembunyikan identitas mereka atau mengumpulkan data secara terbuka. Menganalisis dan mempresentasikan data kuantitatif. Proses pengkategorian data itu penting karena uji statik yang digunakan untuk analisis data akan tergantung pada jenis data yang sedang dikumpulkan. Data nominal merupakan nilai atau nama kategori tanpa urutan atau peringkat tersirat, sedangkan data ordinal terdiri dari urutan atau perangkat nilai meskipun interval antar baris tidak dimaksudkan. Mengumpulkan data dan menganalisis data kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat mengambil berbagai bentuk dan hasil dari penggunaan pengumpulan data instrumen seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan data analisis. Menulis laporan penelitian. Rencana awalnya dapat dibuat cerita di atas kertas atau dibentuk langsung menjadi dokumen olahan kata. Rencana tersebut mungkin mencakup judul dan subjudul utama laporan dan referensi ke mana catatan, file, atau kumpulan data dapat ditemukan ketika proses penelitian sudah. Tugas penelitian adalah biasanya yang panjang dan sulit, terkadang melibatkan hal yang tidak terduga dan tidak diinginkan. Riset tindakan dan perubahan. Penelitian tindakan adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada tindakan dan penelitian stimulat secara partisipatif. Dalam pendekatan ini terdapat berbagai metodologis, masing-masing dengan prioritas dan metode penyelidikan mereka sendiri. Memilih fokus untuk proyek penelitian, tindakan mungkin pada pandangan
Pertama, tampak tugas yang sangat sederhana, namun ini adalah salah satu yang paling sering menyebabkan kesulitan bagi para peneliti karena seringkali ada begitu banyak masalah yang bisa diatasi. Masalahnya adalah memprioritaskan di antara mereka. Masalah utamanya adalah mengetahui berapa banyak data yang dikumpulkan tanpa proses menjadi berat dan tidak bisa diatur. Karena penelitian tindakan adalah tentang mengambil tindakan dan seringkali melibatkan eksperimen, peneliti adalah katalisator untuk mencapai perubahan dengan merangsang orang untuk mengulasnya, praktek dan menerima kebutuhan akan perubahan. Sekian video dari saya, terima kasih.